Halo semuanya, jumpa lagi di film channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang lobak putih ya teman-teman. Super jumbo. Pokoknya ini super jumbo pokoknya pohonnya. Jadi ini jenisnya beda ya. Ini jenisnya memang beda. Ini lobak ini yang mahal ya teman-teman. Ini bukan yang disebar yang di sawah-sawah gitu banyak. Kebanyakan orang kan kalau tumpang sari itu ada yang disebarin sawi. Terus lobak putih gitu teman-teman. Nah ini lobak putih ini ya. Ini super jumbo teman-teman. Ini jenisnya lain. Daunnya seperti ini tuh. Daunnya lobak kayak gini teman-teman daunnya. Ini jenisnya yang lain ya. Terus ini super jumbo. Buahnya gede-gede sekali teman-teman. Namanya aja super jumbo ya. Tuh lihat. Tuh gede-gede banget. Ini yang kependam di tanah itu. Separohnya ya. Enggak ada yang banyak yang kependam tanah, jadi itu enak ya teman-teman. Tuh lihat. Tuh. Tuh subur-subur banget ya. Ini belum berbunga ya. Ini belum berbunga, jadi dia masih enak ya teman-teman, tapi ini masih terlalu muda, masih bisa besar lagi. Lihat, wah pohonnya super subur pokoknya. Dari video saya tuh kebanyakan yang jumbo-jumbo ya teman-teman, karena ini di Taiwan memang jumbo. Lihat nih gede sekali tuh. Ini memang super jumbo ya. Ini tempat yang lain teman-teman. Ini di pinggir jalan kayak gini ya. Itu ditanemin lobak putih. Nih pohonnya subur-subur banget teman-teman. Lihat tuh. Wah ini gede banget tuh. Lihat. Udah kelihatan ya tuh teman-teman. Nih udah kelihatan. Tuh. Dikotek gitu-gitu. Tuh. Gede banget. Pokoknya gede banget pokoknya. Benar-benar teman-teman. Nih subur banget tuh daunnya. Jadi saya di Indonesia jarang melihat lobak putih ya teman-teman. Kalau orang Taiwan nggak heran, kalau saya heran melihatnya ya. Tuh, nyampe ke sana ya teman-teman tuh. Subur banget tuh, subur banget pokoknya. Tuh, ini apalagi gede banget tuh. Ini pohonnya gede banget pokoknya ya. Wah, tapi ini metik lopoh. Pai lopoh kalau orang Taiwan ya teman-teman. Lobak putih namanya pai lopoh. Pai itu putih, lobak. Lopo itu lobak ya. Jadi lobak putih ini gede banget teman-teman nih. Ini pohonnya memutar kayak gini, gede banget tuh, subur banget pokoknya. Luar biasa tuh. Sampai ke sana ya. Buahnya lo kelihatan gede pokoknya ini. Jenisnya yang lain teman-teman. Di siringan kayak gini nih. Jadi ini penyiramannya juga gampang banget, nyebur ke bawah terus disiram gitu teman-teman nih. Wah ini benar-benar jumbo ya tuh, gede-gede banget tuh. Sampai buahnya nggak kelihatan di sini teman-teman karena dia itu jadi satu gitu berbenturan tuh luasnya sampai panjang ke sana ya tuh. Itu teman-teman lihat, tuh, gede banget ya tuh. Ini masih suburnya kayak gini daunnya dari bawah ke atas tuh terus tumbuh ini tengahnya tunas muda. Ini daun lobak pucuknya itu lobak putih tengahnya itu yang kalau berbunga itu enak ya teman-teman. Tapi kalau udah berbunga buahnya itu udah gambos ya. Tahu gambos enggak teman-teman? Gambos itu ya. Jadi itu gambos itu udah ada rongga-rongga udaranya gitu ya. Ini irigasinya nyiramnya juga gampang kalau nanam sayuran di pinggir-pinggir kayak gini teman-teman tuh airnya ya gampang banget kita nyebur. Itu enggak dalam ya tuh lihat teman-teman. Luar biasa nih. Besar sekali ya tuh lihat tuh, besar sekali ya buahnya tuh. Ini memang yang beda. Kalau saya kalau beli yang ini jenisnya memang mahal di Taiwan. Saya kalau beli ini yang buat lobak putih yang seneng yang gede kayak gini. Jadi kalau diparut-parut pakai parut kasar itu gede ya. Ini gampang dipegang gitu terus gampang nggak licin gitu teman-teman terus itu ya terus kalau diparut itu nggak kena tangan, nggak kegosrok gitu, nggak berdarah jadi ya. Nih besar sekali teman-teman. Ini nih super pokoknya ya, super jumbo ya. Tuh gede banget, atasnya luar biasa putih-putih. Jadi ini yang kelihatan nampak cuma daunnya kayak gini teman-teman. Tuh daunnya seperti ini. Kalau baru tumbuh memang sekilas nggak jelas antara lobak putih sama itu enggak sama sawi ya itu enggak bisa bedain tapi setelah dia udah agak tinggi dia ada bedanya teman-teman dia ada
daunnya kayak gini cabang-cabang terus dari bawah kecil terus membesar ke atas gitu ya. Nah ini lobak putih, ini emang jenisnya ini yang beda, ini yang jumbo teman-teman. Luar biasa pokoknya, di Taiwan tuh wah menyenangkan sekali teman-teman. Ini pohonnya gede banget tuh, lihat. Gede banget wih. Tuh lihat. Nah, gede banget tuh. Ini nyabutnya gampang ya, kalau lobak putih kayak kayak nyabut ubi ya teman-teman, yang tanahnya gembur gitu, gampang ya tuh. Lumayan luas. Nyampe ke sana ya. Tuh kira-kira kira-kira begitu review lobak putih yang super jumbo ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.